batal-batal sholat. Nah, bergerak 3 kali berturut-turut. Bagaimana kalau musim sejuk ataupun Anda pergi ke negeri yang sejuk lalu menggigil? Tengah sembahyang tak boleh kawal, tak boleh kontrol, menggigil. Ada kan? Awak belum tahu sejuk. Saya waktu pergi haji, pergi umrah, kadang-kadang kena sujud. Pergi ke Turki pernah kena sujud, pergi ke tempat-tempat lain, pergi ke Mesir tengah sujud, kadang-kadang menggigil begini. Kalau menggigil tak sengaja karena sejuk benar, terlalu sejuk tidak membatalkan sholat, tetapi kena kontrol, jangan diikutkan. Jadi maksudnya bukan sengaja. Baik, berikut batal sholat yang ketiga, kedatangan hadas, berhadas besar atau berhadas kecil, sengaja atau tidak, batalkan sholat. Jika berhadas sesudah salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, dah sempurna salam yang pertama lalu terbuang angin, batal apa tidak? Tidak batal. Kenapa tak batal? Sebab solat itu sudah selesai setelah salam yang pertama. Tapi ingat, kalau memang dah tahu Anda nak buang angin, mesti Anda niatkan bahwa setelah salam yang pertama akan dilepaskan. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi, dah tak boleh tahan, terkelar. Maka apabila dah keluar angin, maknanya solat, maknanya wudunya batal, tapi solatnya tak batal. Apabila wudunya dah batal, tak perlu memberi salam yang ke kiri. Kenapa? Tak ada gunanya, sebab dah batal. Maka kena yakin, maka kena kena niatkan bahwa kita akan mengakhiri solat setelah salam yang pertama. Tak batal solatnya dan tak perlu ulang. Baik, jika tertidur, salah satu di antaranya, di antara batalnya wudu, tertidur. Batal wudu ketika solat, batal. Antara lain batalnya wudu tertidur, di mana tidurnya tidur baring ke, tidur berdiri, batal. Tengah sembahyang, waktu berdiri, minta maaf, saya praktekan kepada jemaah. Tengah sembahyang, macam mana? Tengah sembahyang, tertidur. Kenapa tertidur? Berjemaah, imamnya pula baca surah panjang. Batal tak batal? Batal. Terbuang angin ketika berdiri, dia tak dapat dikawal, tak dapat dikontrol buang angin karena dia tertidur. Kadang-kadang orang itu pergi haji, pergi umroh, pergi dokter, pergi klinik, beli obat batuk. Apa diberi obat batuk? Kemudian obat batuk itu strong. Kadang-kadang dia terus ngantuk. Ya, imam panjang surah. Jadi kadang-kadang tertidur, batal solatnya. Maka jemaah ingat, kalau sekiranya obat batuk itu kuat, terlalu strong, jangan minum time solat. Balik daripada masjid, katalah habis duhur minum ataupun habis isya boleh
obat batuk, karena itu boleh menyebabkan kita terlalu ngantuk sehingga tak dapat dikawal ketika kita dalam masjid. Bagaimana kalau kita tengah ruku? Allahu Akbar, terbang angin, batal apa tidak? Batal lah. Waktu berdiri batal, tengah ruku batal, waktu itu batal, tengah sujud terbang angin, batal apa tidak? Batal lah tengah sujud. Allahu Akbar, terbang angin, batal lah. Kalau tidur duduk, sama ada di luar sholat ataupun dalam sholat, duduknya yang punggungnya tetap tidak renggang daripada tempat sujud, daripada lantai, maka itu tak batal. Satu contoh, seorang itu tengah menunggu waktu sholat di masjid, duduknya duduk bersila. Sama ada di masjid ketika waktu sholat Jumat, kadang-kadang menunggu waktu sholat lambat, ada jemaah yang sempat istirahat di masjid tidur. Maka sembahyang, maka wudhunya tidak batal. Kenapa? Duduknya duduk dengan rapi. Tapi kalau duduknya menyangkung, maaf, kalau begini, kalau tertidur, batal atau batal? Batal. Oi, kalau di Mekah subhanallah, di Madinah sudah masuk dalam masjid, sekali ngantuk duduk seperti ini. Sebetulnya sebaiknya dalam masjid jangan duduk nyangkung, duduk yang sopan sambil pegang tasbih, sambil baca doa. Kalau tertidur, kadang-kadang baca doa pun tertidur, baca Quran tertidur, tak batal. Kalau udah batal, nak keluar balik susah, nak masuk balik pun susah, pasal orang dah penuh, dah dekat waktu sholat. Jadi kalau duduk di masjid, tuan-tuan, jangan menyangkung, ya, jangan mengangkat punggungnya, sama ada ketika sholat maupun di luar sholat. Sebab kalau menyangkung, tertidur, terlelap sebentar, menyebabkan wudunya batal. Ya, bisa ada pertanyaan musikal apa-apa? Jadi kalau tengah berdiri ngantuk, batal tak? Batal. Batal. Kalau berdiri, dia terbang angin ataupun dia ngantuk dan tertidur tengah sembahyang, maka batal sholatnya. Sila kalau ada jemaah mau bertanya berkenaan tentang terbang angin ketika sholat.